Kerusakan jalan provinsi penghubung Aceh Singkil dengan kabupaten kota tetangga kian parah. Selain berlubang, sejumlah titik badan jalan juga bergelombang. Sudah lama mengalami kerusakan, jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Aceh Singkil dengan kabupaten lain kian parah. Sejumlah titik di Kecamatan Gunung Meriah misalnya, lubang pada badan jalan utama itu kian melebar dan semakin dalam. Sementara di Kecamatan Singkil, tepatnya di Desa Ujung Bawang, badan jalan rusak dan bergelombang. Kerusakan badan jalan ini dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui instansi terkait dalam melakukan perawatan jalan provinsi itu. Namun terkendala wewenang dan anggaran. Kepala Dinas PUPR Aceh Singkil Erwin Syahputra mengatakan, dalam musrembang provinsi tahun ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah mengusulkan anggaran puluhan miliar untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan itu kepada pemerintah Provinsi Aceh. Kami sebagai PUPR Kabupaten pun berupaya juga sedapat mungkin sebisa kami untuk melakukan pemeliharaan jalan tersebut. Ya, dengan cara pengecoran, ya, ditimbun, walaupun itu sebenarnya bukan kewenangan kami. Oh ya, alhamdulillah untuk musrembang provinsi tahun ini, Pemkab Aceh Singkil sudah mengusulkan untuk pemeliharaan atau perbaikan jalan provinsi itu, yang mana anggarannya ditaksir sekitar puluhan miliar lah. Kadis PUPR Aceh Singkil berharap usulan itu dapat disetujui oleh pemerintah Provinsi Aceh, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan pada jalan provinsi tersebut. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan.